Halo, apa kabar sobat semuanya? Kali ini saya akan mereview dan berbagi tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Monly Language, ya, aplikasi belajar bahasa melalui app smartphone Android. Oke. Pertama, bagi sobat yang belum memiliki aplikasinya, silahkan sobat pergi ke Play Store dan ketikkan kata kunci Monly Language. Oke, kita ketahui dulu bahwa aplikasi ini belajar bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, dan 30 bahasa lainnya. Ya, belajar bahasa dengan pelajaran gratis setiap harinya. Biarkan Monly mengajar kamu bahasa secara cepat dan efektif. Dalam hitungan menit, kamu langsung akan hafal kata dasar. Oke, sobat, kita langsung install. Kemudian kita pertama adalah saat ini kita berbicara dengan bahasa apa, kita pilih saja Indonesia, ya. Nah, ini Indonesia. Kemudian saya ingin belajar bahasa, nah, pilih bahasa yang ingin dipelajari, misal Inggris. Inggris apa? Inggris Amerika atau Inggris Britania? Inggris Amerika saja. Kemudian kita termasuk apa, pemula atau apa, atau menengah atau mahir, ya. Kalau pemula, pilih pemula. Kalau menengah-menengah, mahir-mahir. Kemudian pilih mulai tutorial. Tidak dapat menghafalkan kata-kata. Coffee. Water. Fun. Boy. Girl. Sun. Car. Teacher. Oke, lanjut. Simak panduan kami untuk memulai cara kerja aplikasi ini. Menghafal cepat. Progres harian. Kompetisi bersama teman. Pilih topik yang Anda minati. Contoh bepergian. Aktifkan. Oh, ini free trial. Ini kita lewati saja. Hello. Hello. What would you like to drink? I drink tea. I drink coffee. Thank you. Oke. Coffee. Coffee. Ya, gitu ya. Juice. Juice. Oke, lanjut. Coffee. I drink coffee. I drink coffee. Oke. Okay. I drink coffee sama minum I drink coffee. Coffee. Ya. Lanjut. Kemudian kita akan mendaftar buat akun, ya sobat. Ini buat akun, bisa menggunakan email, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Google ataupun dengan Apple, ya. Kita menggunakan email saja, misal nama. Kemudian email. Kata sandi kalau bisa penggabungan, ya. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah, kemudian klik daftar. Oke. Kita tunggu. Kemudian kita coba lihat email, apakah ada info konfirmasi.
Oh, ternyata tidak ada ya. Oke, kita langsung saja. Coba lihat di spam. Tidak ada juga. Ada, kemudian kita berarti sudah mulai bisa. Kita bisa mulai belajar sekarang. Mulai. The sister. Okay. Ini saudara perempuan. The mother. Ibu. The brother. The father. Ayah. Lanjut. The mother. Ibu. The father. Ayah. Ayahnya. Hello. Hello. This is my mother. This is my mother. Ini ibu saya, ya. Ini adalah ibu saya. Kita cek. Mari. Ini ibu saya, enggak ada adalah ya. This is my father. This is my father. Cek. Oke, lanjutkan. This is my sister. Oke. This is my brother. Ini kakak laki-laki, saudara laki-laki saya. Oke, lanjut. This is my sister. Cek. Lanjut. Hello. Gini ya sobat, cara belajarnya sangat mudah banget. This is my mother. Oke, tinggal pilih aja, cek. Lanjutkan. The brother, the mother, the sister, the father. Hello. This is my mother. This is my father. This is my sister. This is my brother. Oke. Kita lanjutkan. Pelajaran selesai ya. Lanjutkan. Nah, ini kalau mau lengkap harus berbayar ya sobat. Kalau nggak mau lengkap ya nanti tiap hari ada itu frasa-frasa gitu ya. Oke sobat, seperti itu tutorial cara belajar Inggris yang cepat dan efisien menggunakan aplikasi Monly Language ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar.